kita magnifikasi lebih dekat. Tuh. Ah, puas bang, udah. Puas, puas, puas. Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Pepi Wildlife Photography. Pagi ini saya janjian dengan salah satu wildlife photographer juga di Bontang, pemilik akun dari YouTube Ikam Channel, buat hunting di salah satu tempat yang saya belum pernah kunjungi. Tahu-tahu aja kemarin Mas Chandra WA buat ngajakin hunting dan saya juga mengiyakan. Kemudian pagi ini tadi saya langsung disuruh meluncur ke sebuah lokasi. Kemudian saya bertemu dengan Mas Andra untuk pertama kalinya, dan saya ini mengikuti beliau untuk hunting foto. Dan lokasi yang saya ambil ini ada burung elang bondolnya. Ini jalanan menuju ke lokasi pengamatan. Lokasi pengamatannya memang berada di rumah warga, jadi harus melewati pemukiman, dan rumah warga yang dijadikan pengamatan ini ada di ujung dari jalan ini. Jalanan selanjutnya ditempuh dengan jalan kaki. Saya masih mengikuti Mas Chandra di depan itu dia. Lokasinya memang tidak bisa dijangkau dengan motor. Agak sulit buat putar ya kalau udah di sini. Ini kalau ada motor, motor punya warga. Kalau Mas Chandra bilang parkirnya di tadi tempat tadi aja. Ini terlihat hutan mangrove ya guys. Nah, kita menuju ke rumah salah satu keluarga dari Mas Chandra. Jalanannya harus berhati-hati karena ada beberapa papan yang sudah rapuh, jadi kalau diinjak dia akan jatuh nanti. Dan bawah ini ada lumpur, lumpurnya lumayan menghisap, jadi tidak bisa untuk turun. Dan kalau air sudah mulai pasang, dia akan naik sampai ke pertengahan tiang ini. Pernah juga hampir menutupi jembatan. Halo teman-teman,
Ini pertama kalinya saya main ke Tanjung Limau, pengamatan burung di sini. Saya ditemani salah satu YouTuber wildlife fotografi yang lumayan kondang nih. Subscribernya sudah 150 ribu. Aduh. Lebih plus. Belum, belum, belum kelihatan bang. Pakai kamera belakang nih. Nah, di pengamatan kali ini sebenarnya mau mengamati burung elang bondol karena katanya burungnya ada banyak di sini. Terus ada beberapa ekor ya, ya bang? Ada dua aja sih. Dua ya? Iya. Dua ekor. Terus katanya sempat nyamber ikan juga di sini. Jadi siapa sih yang nggak pengen dapat foto kayak gitu? Elang bondol baru nyamber ikan. Ini lokasinya di Tanjung Limau. Tanjung Limau di perkampungannya. Ini di salah satu rumah yang kebetulan lagi kosong, jadi bisa buat pengamatan. Dan memang tadi ada burung elang bondol mampir, kemudian ada elang berontok juga, dan dapat bangau tongtong. Bangau tongtong sendiri atau lesser ajutan yang waktu itu saya cari sampai ke Kuntung belum ketemu. Sudah ditemani juga sama teman-teman kawan-kawan TNK, sama Bunisa dan Om Jum, tapi belum ketemu juga. Namun ternyata malah ketemu di sini. Dan burungnya gede banget. Saya baru pertama kali lihat di sini. Jadi tonton terus sampai akhir. Semoga teman-teman terhibur dengan konten ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Jadi ini guys burungnya, burung bangau tongtong yang waktu itu saya sempat ceritakan tapi belum dapat. Kita magnifikasi. Wih, baru dapat apa itu? Ya, makan sampah dia, kasihan sekali. Burungnya emang kelihatan seperti burung-burung purba kepalanya. Lucu ini, burung kesukaannya Max Saktiari ini. Sampai dibuat username Instagram, dasar ajutan. Ini burungnya. Ya tidak buruk lah untuk hunting dadakan kali ini. Nah ini dia. Ini dia. Burungnya di sana, guys. Sama tong-tong baru jalan-jalan lagi. Ya ini dia burung elang bondol, akhirnya ketemu nih, lagi nengkeng tuh di atas. Kata Bang Chandra AKA Ikam Channel, biasanya dia di situ. Di situ dia. Nah, yaitu di batang pohon yang patah itu. Cuman belum ke situ. Tadi tahu-tahu aja lewat di atas sini di langit, terus ke sana landing. Nah, sekarang ada di sini. Dapat nih. Jadi hunting dadakan yang beruntung nih.
bondol. Rezeki saya nih guys, nih bareng Bang Ikam. Ada dua burung elang bondol, dua ekor ya. Ini nangkring nih. Dan saya puas banget dapat fotonya. Sekarang mau ngeliatin videonya. Oh bukan video sih, tapi aduh, nggak bisa satu frame ternyata. Jadi, bentar ya, ini lihat ya. Tuh, kelihatan nggak itu? Ada dua ekor elang bondol. Maksudnya apa tadi, Bang? Ada dua ekor elang bondol yang tadi seliweran muter-muter di sini. Aduh. Siapa coba yang enggak kesenangan. Dan ini burungnya kalau kita magnifikasi lebih dekat. Tuh. Ah, puas banget dah. Puas. Tuh, di atas ada lagi tuh. Ih, kameranya nggak hitam. Ah, ini dia. Ada di atas, satunya di bawah, nangkring dah. Dan tadi pas keliling, hasilnya seperti... Oh, bentar. Ini dia, ini hasil tadi. Keliling mulu dah. Wush. Elang bondol cuman belum ke video aja sih pas keliling. Nah ini, dan ketemu juga burung yang kalau di Jawa katanya adanya di Nusa Kambangan. Ini dia, kelihatan nggak? Namanya pekaka emas. Puas. Cakep dah. Di mana? Tuh. Dai lagi moto video nih. Makasih ya, Bang. Jadi ini mau nungguin lagi sampai agak sore menunggu burungnya ke situ. Cantik banget dengan suasananya. Dapat burung apa aja tadi, Bang? Tadi gimana, Bang? Burung itu apa? Burung kuntul kecil. Oh, kuntul kecil. Terus? Terus krinil. Krinil? Sama burung ini di depan itu. Gajahan lagi. Layang-layang batu. Wih, layang-layang batunya di mana itu ya, Bang? Ah, depan ini. Depan itu ya. Terus? Nah, di sini juga ada burung apa tadi? Bango tongtong. Bango tongtong ada satu ekor aja tadi di sini. Sama ini yang tujuan Mas Pepi tadi itu. Apa? Burung elang bondol. Elang bondol sama bango tongtong. Bango tongtong. Dapat semua ini. Nih, sebenarnya banyak sih itu, ada burung apa lagi depan itu? Gajahan pengala di depan sana. Nih, berkat Bang Ikam channel nih. Semua dapat. Bawa sendiri, belum tentu ya. Karena memadai ya, karena air sudah mulai pasang. Jadi burung-burung suka ya. Mantap nih, makasih banyak nih. Sama-sama. Cuman elangnya belum mau turun ya, Bang? Ya, sebenarnya elangnya itu biasanya di sini, di depan ini. Kalau pagi sih, ini kan saya huntingnya sore nih, baru saya lihat dia tuh di sana. Cuma agak kejauhan sih. Kalau di sini mungkin lebih mantap lagi nih hasil fotonya.
kalau di dekat sini. Ini tuh terbang, terbang. Pelan terbang. Halo, terima kasih yang udah lihat video ini sampai akhir. Dan puas sekali hari ini, termasuk hunting yang insidental juga, karena rencananya saya kira weekend, taunya Mas Chandra ngajakin besok, berarti hari ini maksudnya. Jadi insidental juga, berangkat juga jam 9, setengah 10 saya ketemu Mas Chandra itu. Jadi kalau untuk ukuran burung dia waktunya apa itu, waktunya aktivitas pagi gitu udah lewat sebenarnya. Jadi kalau bisa tuh hunting itu jam 6 kalau bisa. Biasanya saya di Solo itu jam 6 sudah hunting. Dan puas sekali walaupun insidental, setengah 10 baru berangkat stabil sini. Jam 10 udah tadi mulai starting. Yang awalnya ya belum dapat apa-apa karena siang hari kan burung belum, nggak tahu udah kemana. Kalau teman bilang itu katanya kalau siang hari itu burung malah tidur. Tapi kalau ini tidur kurang tahu di mana. Terus saya juga sempat tertidur juga habis sholat duhur. Dan setelah dijamu makan siang oleh Mas Chandra, saya tertidur juga. Terus mulai sore mulai deh keluar burungnya, air juga mulai naik. Dan puas sekali karena dapat banyak burung. Yang utamanya adalah burung elang bondol sama bangotong-tong. Kemudian ada kolibri ninja juga yang datang, atau madu bakau. Terus pekakamah juga sempat lewat. Terus elang bondol sendiri juga ketika dia nyamber turun ke air, cuman belum dapat fotonya. Nah itu kurang itu doang sih yang kurang puas. Tapi overall udah puas banget. Dapatnya pas dia terbang bawa ikan sama dia mau hinggap. Ntar habis ini saya liatin fotonya. Dan saya kasih tips juga buat foto burung elang itu, kalau bisa speednya juga agak tinggi, karena nanti saya liatin juga speed-speed saya yang 800-640 itu masih kurang, apalagi di focal length 600 mili full frame. Kemudian saya buat APS-C berarti 900 mili full frame, 900 mili APS-C, karena 600 faktor ya. Jadi ya paling tidak memang 1000 lah, saya pakai tadi 1600 dapat lebih bagus. Sore ini juga air juga sudah mulai naik, bisa teman-teman lihat nih yang sebelumnya itu di bawah, udah lihat juga kan timelapse-nya sebelumnya itu ini daratan, kemudian mulai naik dan sekarang udah sampai segini tuh air tuh. Udah sore juga nih, salam nih buat Bang Chandra nih, Mas Chandra yang udah nemenin, nyambut juga, nemenin juga, kasih makan juga. Makasih banyak nih. Ini lihat nih, udah mulai sore nih. Emang udah sore sih, emang udah mulai matahari terbenam nih. Udah persiapan menuju elangnya. Jadi kurang lebih gitu deh. Terima kasih. Salam dari saya, Pepi Wele Fotografi. Dan tunggu video-video selanjutnya. Kayaknya bakal lebih banyak kolaborasi hunting bareng sama Bang Chandra aka Ikam Channel. Dah, terima kasih.